Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri Rakerda Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia APDESI Jawa Barat di Kota Bandung, Jawa Barat. Di hadapan 5.000 pengurus APDESI se-Jawa Barat, Prabowo juga bicara soal industri pertahanan dan swasembada pangan. Menurut Prabowo, industri pertahanan dalam negeri kini sudah mampu membuat sejumlah alutsista dan pendukungnya. Bahkan beberapa negara di luar negeri ikut memesan produk strategis pertahanan yang sudah diproduksi di PT Pindad. Kita saja bahwa tidak bisa dipisah antara pertanian dan pertahanan. Tidak bisa. Ini semua tadi slide. Geografi, demografi, sumber alam, ekonomi, sosial, politik. Ini semua bagian. Baru militer.